Hello, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat logo Asian Games seperti yang tampak pada monitor Anda ini. Ini saya ambil dari Google Image. Kita akan mendesain ulang atau membuat dalam format vektor. Kenapa sih harus dibuat dalam format vektor? Biar logo ini kalau dibesarkan tidak akan pecah. Bedanya vektor dan bitmap itu kalau dibesarkan itu dia kualitasnya berbeda. Kalau vektor ini dibesarkan tidak akan pecah. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau yang bitmap ini kalau dibesarkan dia sedikit ada ngeblur-ngeblurnya. Pikselnya berubah. Nah, kenapa harus dibuat ulang? Biar bisa digunakan atau dicetak dengan ukuran besar. Oke, bagaimana cara membuatnya? Nanti langkah-langkahnya seperti ini. Kita akan buat perlahan. Langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, gitu ya. Nanti kedelapan ini sudah hasilnya. Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17, ya. Sebenarnya pembahasan secara teorinya sudah saya ini posting di blog saya ini. Nah, ini pembahasannya. Pertama ini apa namanya pembukanya, misalnya menjelaskan apa sih itu olahraga Asian Games secara singkat ya. Ini adalah logo resminya ya, logo resmi yang akan dilaksanakan di Jakarta dan Palembang. Tanggal 8 Agustus sampai 2 September 2018. Nah, langkah-langkahnya seperti ini, sudah saya jelaskan. Oke. Nanti kita akan praktek bagaimana cara membuatnya. Oke, seperti ini hasilnya, udah jadi. Anda bisa juga mendownload file masternya atau file Corelnya. Download ini di sini, silahkan diambil gratis. Gratis sekali untuk Anda. Silahkan Anda gunakan kalau Anda malas untuk membuat, tapi kalau Anda ingin mempelajari bagaimana cara membuatnya, silahkan Anda selesaikan video tutorial saya ini. Saya kembali ke Corel. Nah, kita akan mencoba membuat bagaimana sih membuat bisa seperti ini pewarnaannya gitu ya. Baik, kita mulai saja bagaimana cara membuatnya. Saya buat dokumen baru, file new, settingan ini bisa diisi langsung namanya. Misalkan kita buat misalkan namanya desain logo Asian Games 2018 misalkan. Tapi kalau nanti memberi namanya di akhir setelah jadi desainnya juga nggak apa-apa. Saya pilih custom, saya pilih size-nya A4. Orientasinya adalah landscape. Primer kodenya saya pilih CMYK. Terus rendernya saya pilih 300 dpi. Saya oke saja. Dokumen baru kita. Kita akan menggunakan warna di sini, warna CMYK. Kita cek dulu. Ceknya di sini Windows color palette. Nah, ini saya masih RGB, ini saya RGB saya matikan, saya hilangkan. Windows color palette, terus CMYK saya aktifkan. Nah, ini warna yang kita gunakan di sini nanti. Ini warna-warna kumpulan warnanya. Nah, berikutnya langkah pertama adalah membuat lingkaran dulu, membuat lingkaran seperti ini gitu ya. Ini saya hapus dulu deh pesanan orang. Saya set. Oke, ini saya buat pertama adalah lingkaran dulu. Lingkaran dulu. Oke. Membuat lingkaran dengan menggunakan elip. Nah, ini. Elip tool. Shortcut-nya F4. Oke. Tekan Ctrl biar benar-benar bulat. Tekan Ctrl gini ya. Nah, begini benar-benar bulat. Nah, gitu. Saya zoom aja di sini. Kita buat lingkaran 6 buah lingkaran. Ini
Ini sebenarnya 6 buah lingkaran ini. Nah, ini 6 buah lingkaran. Nanti ada yang bentuknya jaraknya agak lebar, ada lagi jaraknya yang apa namanya yang renggang gitu ya. Atau saya ambil contoh aja di sini, saya copy deh. Saya taruh di sini. Nah, saya taruh di sini. Oke. Saya kecilin sedikit. Buat 6 buah lingkaran. Ini udah satu, tinggal 5 lagi. Kalau mau membuat manual sebenarnya begini, tekan shift pada keyboard, baru tarik ke luar begini, baru klik kanan gitu ya. Oke, baru tekan shift lagi, tarik lagi keluar, baru klik kanan. Jaraknya disesuaikan saja. Tekan shift lagi, baru klik kanan. Udah berapa nih? Oh, belum selesai ya. Saya ulangin. Tekan shift, share keluar, baru klik kanan. Udah, tekan shift lagi, share keluar, baru klik kanan. Tekan shift lagi, geser keluar, baru klik kanan. Nah, ini kita udah mempunyai lingkaran, 6 buah lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya, oh ini yang cara manual. Kalau cara otomatisnya begini, saya copy ya, saya klik kanan, menggunakan ini kontur, kontur, geser keluar gitu ya, geser keluar, misalkan seperti ini, nah begini, dua, kita masukin, jadi tambahin jadi 5. Oh, kebesaran. Saya ulangi, geser keluar begini. Nah, begini. Ini udah 2, 2 ya. 3, 4, 5, 6. Nah, tapi ini jaraknya sama. Cara melebarkannya, klik kanan dulu, baru break contour group apart atau control K pada keyboard. Ini udah pisah. Udah pisah lingkarannya. Yang ini sama yang ini sudah pisah. Terus yang ini di ungroup dulu atau control U ungroup, ini baru pisah juga dia. Tinggal diatur jaraknya, lebarnya ini besarkan, dikecilkan, tapi kita nggak usah pakai cara ini deh, cara yang ini aja. Nah, berikutnya kita buat ini garis. Garis ini menyesuaikan dengan jarak yang ada di sini nih. Nah, yang ada di sini jaraknya, menyesuaikan jaraknya. Kita ambil contoh ini aja ya, biar sama logonya. Sebenarnya kalau kita buat manual, maksudnya nggak mencontoh ini, nanti jaraknya ini beda-beda. Oke, sini saya copy. Nah, ini saya copy, Ctrl C pada keyboard. Ini saya taruh di sini, saya paste. Nah, begini jaraknya. Ini saya kecilkan dulu biar agak sama dengan ini. Oke, begini. Oke. Nah, cara buat garisnya itu begini. Dengan menggunakan ini freehand di tengah-tengah sini, tengah sini, klik ya, lepas, jangan ditahan, klik baru tarik begini. Nah, kita mengikuti bentuk ini, perpotongan dari lingkaran-lingkaran ini. Klik lagi di sini, klik, klik, lepas, baru geser. Oke, seperti itu, klik lepas, baru geser. Nah, kita ikuti bentuk perpotongannya ya. Klik lepas, baru geser. Klik dulu, lepas, baru geser. Klik lagi, lepas, baru geser. Klik lagi, lepas, baru geser. Klik lagi, baru geser. Klik lagi, baru geser ke sini. Klik lagi, baru geser ke sini. Oh, sini belum. Nah, klik lagi, baru geser ke sini. Klik lagi, sini. Klik lagi, sini. Klik lagi. Klik lagi ke sini. Baru klik lagi ke sini. Nah, klik lagi ke sini. 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 Klik lagi ke sini.
Lagi ke sini. Oke. Totalnya ada 24 garis ya. Jadi lingkarannya adalah 6 lingkaran. Kalau garisnya ada 24 garis. Ini saya geser keluar. Nah, kita mendapatkan garis seperti ini. Jangan lupa di grup dulu lingkarannya juga, blok semua. Ctrl G atau klik ini. Oke. Blok lagi juga semua garisnya, Ctrl G atau klik ini. Sudah seperti ini, posisikan di sini. Nah, seperti itu. Nah, yang ini kita ambil contoh pewarnaannya, warna apa yang mau diambil nanti. Nah, berikutnya kita akan menciptakan objek baru sesuai dengan bentuk logo yang ada ini. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa menggunakan ini, Smart Fill. Smart Fill ini, terkadang ada yang Smart Fill-nya posisinya di sini. Itu tampilan korelnya berbeda saja. Misalkan ini tampilan korel saya bisa ngelihatnya di sini. Workspace-nya, Windows, Workspace. Pilihnya Default. Kalau saya rubah klasik, nanti di sini posisi Smart Fill tool-nya. Dapat dimengerti ya? Oke. Pilih Smart Fill, Smart Fill. Kita akan menciptakan sebuah objek baru. Kita ambil dulu contoh warnanya di sini. Ambil contoh warnanya dengan menggunakan ini. Mengambil warna. Klik, ambil warna merah di sini. Tumpahkan di sini. 1 2 3 4 5. Nah, kita sudah dapat objeknya nih. Nah, yang ini kita ambil blok semua seperti ini, geserlah keluar seperti ini. Jangan lupa di grup dulu. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan menciptakan objek yang lain di sini. Misalkan kita ambil objek yang ini, lingkaran kuningnya, kan kuningnya. Sama caranya Smart Fill juga. Ambil dulu contoh warnanya di sini, ambil ya. Baru tumpahkan di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini. Sesuaikan dengan bentuknya ini ya. Ini lagi di sini. Ini lagi di sini. Nah, udah dapat. Tinggal di blok semua. Dikeluarkan di grup. Oke, begitu seterusnya. Berikutnya kita menciptakan objek apa lagi? Ini. Yang ini. Oke. Kalau tadi ini di sini posisinya, kira-kira yang ini yang mana? Ini ya. Nah, coba kita cek lagi. Ini berarti posisinya yang ini. Nah, posisinya yang ini. Nah, yang ini. Oke, ini kita geser aja. Nanti kalau nggak digeser dia menindih. Oke, misalkan saya ambil warnanya ini, saya ambil, tempatkan di sini, 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 dan sini, juga sini. Oke, blok semua di grup, bisa dikeluarkan. Nanti kita bisa masukkan kembali ya, jangan khawatir. Nah, berikutnya yang ini lagi, kita ambil dengan Smart Fill. Ini warnanya, sini, 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 dan sini. Oke, blok semua, jangan lupa di grup atau Ctrl G pada keyboard. Ini ke sini. Masih yang ini warnanya, dengan Smart Fill juga masih yang sama. Sama ini warnanya, kita ambil yang di sini. Ini. Oke, di blok semua, geser ke sini, jangan lupa di grup. Jadi Smart Fill itu menciptakan objek baru ya, dari perpotongan garis dan lingkaran ini. Oke, berikutnya yang ini, yang oranye, oranye ini, Smart Fill kembali, ambil warnanya, oranye di sini. Dia dua, dua ini, sini, ini sama ini, dan ini. Oke, kita ambil, kita blok lagi dulu semua, baru di grup, geser keluar. Nah, berikutnya yang mana lagi? Yang ini lagi, yang ini sini.
Oke, yang ini nih. Oke. Smart fill lagi ambil contoh warnanya ini. Di sini. Ini. Nanti kalau salah bisa kita buat ulang. Oh, mohon maaf. Nah, saya seleksi nah, di grup share keluar. Oke, seperti ini. Berikutnya yang ini lagi smart fill juga. Aktifkan ambil warna ini. Sini, 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 dan sini. Oke, saya blok semua. Saya geser keluar begini. Saya grup dulu. Oke, udah itu yang ini lagi, yang kuning ya, yang ini ya. Oke, smart fill kuning di sini. Oke, benar. Ini gitu ya. Oke, di blok lagi semua gini, geser keluar, baru di grup. Nah, tinggal yang lain-lainnya ini lagi kita ambil ya, kita ambil smart fill, ambil warna ini. Nah, sini dan sini, sini sama sini, ini sama sini. Nah, begitu. Oke, di lock baru di grup. Ini yang merah lagi. Oh, yang mana nih? Oh, dari sini. Oke. Ambil yang ini. Oh ya, dari sini. 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 Sini, sini. Sini. Sini dan sini dan sini. Oke. Terus semua grup share keluar aja begini. Mana lagi yang belum? Oh, yang ini nih. Ini beda sendiri nih. Ini beda sendiri, ini beda sendiri. Oke. Sekarang kita yang ini dulu deh, yang besarnya ini dulu. Smart fill. Dari sini, sini. Oh, mohon maaf, warnanya belum diambil. Ambil warnanya dulu ini. Sini ke sini, ini juga ini, salah kelewatan, ini dan ini. Nah, begitu. Saya seleksi, oh, maaf, seleksi di grup, keluarkan sedikit ke sini. Oke. Nah, berikutnya yang kecil-kecilnya. Ini gitu ya, beda ini. Soalnya warnanya berbeda. Ini kita ambil. Ini. Tumpahnya di mana? Di sini. Ini sama ini. Nah, ini dua ini aja. Oke. Ini grup. Nggak apa-apa, biar di sini dulu posisinya. Nah, berikutnya ini lagi. Ini warna ini yang ini. Ini sama ini. Oke. Grup lagi. Oke. Berikutnya yang ini. Yang ini lagi. Smart fill, ambil warnanya ini. Taruhnya yang ini. Itu ya. Terus kita ambil lagi warna lain ini. Taruhnya di sini. Oke. Warna ini beda lagi nih. Beda lagi. Oke. Ambil lagi ini warnanya di sini dan di sini. Oke, ini kita grup yang ini aja. Ini di grup. Oke, berikutnya yang ini lagi. Ini ambil smart fill, ambil ini tumpahnya di mana? Di sini. Nah. Oh, sebentar. Di sini. Nah, di sini nih tumpahnya nih. Sini tumpahnya. Oke, berikutnya kita ambil lagi ini. Tumpahnya di sini dan di sini. Oke. Cukup udah itu. Ambil lagi.
Di sini perpotongannya kita seleksi nih. Ini di mana nih? Di sini dan di sini. Oke. Berikutnya kita ambil lagi. Ini di mana? Di sini. Oke. Udah seperti ini. Baru kita gabungkan. Ini sama ini belum di grup nih. Sama ini belum di grup. Di grup dulu. Ini sama, oh mohon maaf. Ini sama ini belum di grup. Ini maksudnya. Oke. Balikan di grup. Nah, langkah berikutnya kita akan menggabungkan. Ini kan masih terpotong-potong nih. Kita akan menggabungkan, misalkan yang ini dulu, di ungroup dulu, di ungroup, baru akan tampil kelompok shaping ini, baru di well. Nah, jadi satu kesatuan dia. Semua caranya sama. Pilih dulu ungroup, baru well. Pilih lagi ungroup, baru well. Kalau tadi tidak di grup, langsung ke well. Ini kan saya pilih ini kan aktif ya, ungroupnya. Tapi kalau misalnya nggak di ungroup, misalkan gini kan satu-satu nih, di blok semua seperti ini, bisa langsung well. Nah gitu. Ini juga sama, ungroup, well. Ini juga sama, ungroup, well. Ini juga sama, ungroup, di well. Ini juga sama, ungroup, pilih well. Ini juga sama, ungroup, well. Sama, ungroup, well. Atau Ctrl U ya, ungroupnya. Ungroup, well. Ini juga sama, ungroup, well. Mana lagi? Yang ini. Ungroup well, ini juga sama. Ungroup well. Yang ini juga sama. Ungroup well. Ini juga sama, ungroup di well. Kecuali ini karena beda-beda warnanya. Ini juga sama di ungroup. Oh, ini belum di grup. Selesai begini baru di un, eh mohon maaf. Di grup dulu tadi, tapi langsung di well boleh. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini posisinya, kita kembalikan. Ini saya posisikan lagi di menggesernya biar mudah tuh dari sudut ya, dari sudut-sudutnya. Ini geser ke sini. Nah, begitu. Kok nggak sama posisinya? Oh, ke sini. Oke. Ini ya sudutnya posisikan sini. Kalau dari sudut dia nempel. Nempel posisinya. Wah, ini belum dibuat nih, malah ini belum dibuat ini. Oke, kita buat dulu deh. Kita geser lagi keluar. Ini belum dibuat. Smart Fill. Baru kita ambil lagi contoh warnanya yang ini. Tempatkan di sini. Oke. Baru kita posisikan, biasanya dari sudut ya, biar nempel gini seperti ini juga sama dari sudut biar nempel. Kalau kurang jelas di zoom saja. Nah, nempel begini. Oke, berikutnya yang ini sama dari sudut juga nempel begini. Oke, nah yang ini sama dari sudut nempel ke sini. Oke, bisa kembali ke sini dari sudut. Nah, begini. Ini juga sama dari sudut. Kita samakan posisinya di sini. Oke, ini juga sama sudut. Oke, ini juga sama sudut. Oke, ini juga sama sudut saja. Kalau nggak pas, kita milih sudutnya agak susah nempelnya nanti. Oke, sudut dan ini juga sama sudut. Merah juga sama di sudut. Oke,
dicek siapa tahu ada yang kurang. Suruh juga. Oke, seperti itu. Sudah pas. Kita cek pewarnaannya. Oke, kita cek. Oke. Nah, kalau sudah kita geser lingkarannya atau kita hapus, kita geser saja keluar. Setelah itu baru, oh mohon maaf, tadi garisnya dulu ya, baru tuh lingkarannya. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Biar nampak sama seperti ini, kita hilangkan garisnya, di blok semua seperti ini. Hapus garisnya caranya di kumpulan warna, klik kanan di tanda silang di sini. Klik kanan. Nah, ini hasilnya. Ini adalah yang vektor. Nah, tidak pecah ya. Ini adalah yang bitmap pecah. Nah, selanjutnya kita buat ini mataharinya ini ya. Mataharinya ini ada berapa sudut nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. 16, cara membuatnya menggunakan ini. Star, start, tekan kontrol, tarik gitu ya. Di sini, masukkan. Berapa tadi? 16, 16, enter. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, kita taruh di sini. Tapi kalau kita perhatikan di sini, ini sudut ya, ini bengkok ya, yang ini lurus, lancip, yang ini agak bengkok. Kita akan coba buat caranya gimana. Caranya sebenarnya sangat mudah. Seperti ini, kita buat dulu sebuah apa namanya, objek baru dengan menggunakan bezier. Bezier, misalkan saya buat di sini, dari sini, klik di sini. Klik di sini, klik di sini. Oh. Saya ulangi. Dari sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Ah. Terus saya punya objek seperti ini. Oh, salah nih. Nggak nyambung. Nah, gini. Intinya objek ini harus bisa diwarnain. Kalau saya kasih warna, oh mau dia, nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Nah, baru kita save tool. Aktifkan shape tool untuk membengkokkannya. Nah, klik kanan, to curve, bengkokin begini. Kemana tuh bengkoknya tuh? Ke sini. Nah, kita perhatikan dulu, berapa sebelah mana tuh? Oh, ke kanan. Oke. Nanti ke kanan. Oke. Ini juga yang garisnya satunya sama. Klik dulu garisnya, klik kanan, to curve, bengkok ke kanan. Nah, begini ya. Oke. Cukup begini. Dikecilin. Cara ngecilinnya sih begini nih. Sudut ini jangan berubah. Sudut ini jangan berubah. Oke, seperti ini cukup. Nanti kalau nggak sempurna, silahkan disempurnakan. Saya ambil contohnya seperti ini saja. Berikutnya yang ini, bintangnya klik kanan, baru pilih convert to curve. Biar sudut yang ini bisa kita pendekkan. Ini, sini kan, pendekkan aja, selang-seling. Oh, ini tidak ada garis baru ya, ini kita hapus aja garisnya. Oke, dengan shape tool, pendekin, gini. Selang-seling dia, pendekin, pendekin. Oke, pendekin gini. Oke, hasilnya begini. Baru kita tempatkan yang ini tadi, yang baru kita buat. Ini, zoom aja. Posisinya dari sudut, klik sudut yang ini, ada titik putih, geser ke sudut sini. Dia nempel biasanya, oh, gitu. Kalau misalkan kurang sempurna, ini kita sempurnakan lagi sedikit, sini dikit. Oke, ini ke sini dikit, ini ke sini dikit. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan duplikat ke masing-masing sudut yang tumpul ini, yang tidak lancip. Maksudnya lancipnya pendek.
geser ke sini, baru klik kanan, di klik lagi sekali, sudutnya ini, titik atau sumbunya ini digeser ke sudut sini. Oke, baru ditempelkan lagi ke sini. Klik lagi sekali, diputar begini. Temukan sudutnya di sini. Cara yang lain sama. Saya duplikat dulu ke sini satu, ke sini satu, ke sini satu, ke sini satu, ke sini satu dulu. Oke, tempatkan. Ini geser ke sini. Klik lagi sekali, putar. Oke, ini juga sama, geser ke sini. Klik lagi sekali, putar. Juga sama, geser ke sini. Klik lagi sekali, putar. Juga sama. Geser ke sini. Oke, lagi sekali, putar. Jadi mengikuti sumbunya ya. Oh, salah ini. Posisinya di sini. Oke, lagi sekali, putar. Diposisikan. Wow. Oke, ini sama sumbunya di mana? Oh, di sini. Posisinya di sini pindahnya. Lagi sekali putar. Oke, begitu. Ini kita duplikat lagi satu kali. Nah, geser ke sini. Klik lagi sekali. Putar. Oke, udah seperti ini. Kalau sudah seperti itu, kita grup. Grup yang ini saja. Saya geser keluar sini. Ini ada yang ikut gak apa? Harusnya buatnya di luar sih ya. Apa ini? Berarti ini saya delete deh. Nah, saya hapus dulu semua. Nah, gini. Ini saya blok semua. Gini. Jadi kan masih satu beda beda anu ya. Apa namanya tidak tergrup ya. Sekarang kita akan menggabungkan ini. Blok semua, kita akan while blok semua seperti ini. Terus saya geser gini deh. Blok semua akan tampil kelompok saving ini. Oke, kalau Anda misalnya kurang paham cara menggunakan kelompok saving ini, silahkan lihat di video tutorial saya sebelumnya bagaimana cara menggunakan kelompok saving ini dari masing-masing fungsi yang ada di sini. Oke, blok semua baru di while. Ini hasilnya seperti ini. Dia menjadi satu kesatuan. Tinggal dikasih warna merah, hilangkan garisnya, klik tanda silang pada kumpulan warna di atas, klik tanda silang, klik kanan maksudnya ya. Kalau klik kiri nanti menghapus warna dalamnya, warna merahnya. Saya tempatkan di sini. Atau sebelumnya, ini saya grup dulu deh. Blok semua baru di grup. Nah, ini bisa nempel di sini. Baru di blok semua. Tekan C pada keyboard rata center, tekan E pada keyboard rata tengah tapi horizontal. Nah, seperti ini. Tinggal membuat lingkaran putih di dalamnya ini. Buat sebuah lingkaran dengan menggunakan elip, kontrol, baru dibuat di sini sedikit aja dulu, oke. Baru ditempatkan di sini. Oke. Garisnya diganti warna putih. Nah, sini klik kanan pada kumpulan warna. Klik kanan itu maksudnya adalah memberi warna garis. Klik kanan itu memberi warna garis. Tapi kalau klik kiri pada warna itu memberi warna isi dari objeknya ini. Warna isi dari objeknya itu klik kiri. Kalau kita klik kanan itu mewarnain garis, klik kanan. Nah, seperti itu. Oke, kalau kurang tebal ya ditebalin di sini. Setebal apa? Nah, gitu ya. Oke. Dan inilah hasilnya. Bagaimana cara mendesain ulang logo Asian Games 2018. Jadi seperti itu. Dan ini sudah bisa digunakan atau dicetak dengan ukuran besar, tidak akan pecah. Gimana? Cukup mudah bukan? Bagaimana cara membuatnya? Kalau misalkan Anda masih bingung apa itu vektor dan bitmap, gitu ya. Ini kan bitmap nih. Ini bitmap. Bitmap itu kalau dibesarkan dia pecah. Kalau vektor kalau dibesarkan tidak akan pecah. Kalau Anda masih bingung bagaimana cara membedakan bitmap atau apa itu bitmap dan apa itu vektor, Anda bisa lihat di blog saya ini.
Ini pengertian dari grafis vektor dan grafis bitmap. Silahkan Anda lihat di sini. Oke, ini adalah teorinya secara singkat, gitu ya. Dan ini adalah prakteknya kita tadi. Mudah bukan cara membuatnya? Saya zoom atau saya besarkan lagi, tidak akan pecah dia. Oke, tidak akan pecah. Ini kecil begini ini sudah pecah. Kalau ini tidak akan pecah. Oke. Nah, cara menyimpannya dengan format JPEG atau PNG. PNG itu tanpa background ya. Cara menyimpannya gini. Pilih objek yang mau disimpan, file, export. PNG, PNG ini misalnya saya taruh di My Dokumen ya. Saya taruh di My Dokumen, saya kasih folder cetak misalkan. Nah, cetak, saya taruh di sini. Oke, di sini. Kalau PNG tanpa background. Oke, kalau ini bitmap apa? Mohon maaf, JPG bitmap ini ada backgroundnya putih. Kalau PNG ini nggak ada backgroundnya. Jangan lupa di ini centang selective only-nya, centang biar nanti yang kita simpan yang terseleksi ini aja yang kita simpan. Baru di ekspor. Pilihnya RGB kalau masih RGB karena PNG itu pilihnya cuma RGB. Ini pilihnya cuma ini warnanya. Nah, ini baru di oke. Kita bisa cek hasilnya berupa gambar di sini. Nah, ini hasilnya. Ini tanpa background. Cara membuktikannya misalkan begini. Saya buat sebuah kotak. Begini, saya kasih warna abu-abu. Nah, begini. Saya ambil gambarnya. Ambil gambarnya ya. File import gambar tadi baru kita buat di sini dicetak ini gambarnya. Nah, udah tanpa background. Tanpa background. Oke. Kalau tadi atau saya rubah ke ini yang tanpa background ya. Tanpa background, ya ini saya ekspor ulang pakai format SPG. Nah, SPG saya kasih nama yang sama juga ekspor gitu ya. Nah, ini kalau JPG itu pilihannya warnanya CMYK, RGB dan grayscale. Oke, kalau mau hitam putih yang ini jadi hitam putih. Kalau kita kembali ke RGB, tapi kalau mau dicetak saya sarankan CMYK saja. Seperti ini, lebih oke. Oke, kita ambil ya. File import tadi yang mana? Ini PNG, ini yang RGB. Nah, ini dia. Ada backgroundnya, ada backgroundnya. Itu bedanya. Nah, itulah bagaimana cara membuat logo Asian Games 2018 yang mana Indonesia sebagai tuan rumahnya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda, dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik tombol like atau jangan lupa di share. Dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis. Jumpa lagi di tutorial-tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda.